Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore guys. Alhamdulillah, saya hari ini baru sempat ketemu Bos Mondol ini. Malah rupanya ada RT sama Jesse. Jas hujannya sekarang sudah jadi besi. Alhamdulillah, ini ada dua putih. Wow. Tuh dia, luar biasa. Ada Jesse sama Mbak RT. Oh, mantap. Nah, gimana dong ininya? Ceritanya ini gimana ini? Ya alhamdulillah banget ini. Bisa langsung beli 2 mobil dan alhamdulillah saya utang 700 juta di BRI lunas semua. Oh, alhamdulillah. Luar biasa, ikut senang, ikut bahagia. Mudah-mudahan barokah semuanya dan langgeng berkesinambungan. Amin. Sustainable, jadi panennya tetap berhasil. Oke, semangat. Oke. Buat teman-teman, buat jangan sampai yang lain ya. Jangan sampai menyerah. Saya bisa, jangan pasti lebih bisa. Ah, mantap. Ya. Pasti lebih pintar dari saya. Mantap. Alhamdulillah, makasih Allah. Ya, mudah-mudahan kita semua juga bisa meniru apa yang dilakukan oleh Mas Mondol. Amin. Semoga kita sama-sama sukses bareng-bareng. Amin. Ini luar biasa, sang bidadari sudah dibelikan R3 ya. Jazz, Pak. Oh, Jazz. Oh, punya. Jazz 2019 kemarin beli di Jakarta sama R3 itu buat geradakan di kolam. Geradakan kolam aja buat pakai R3. Oh, jadi sang istri, sang bidadari ini mendapatkan Jazz. Alhamdulillah. Tahun 2019. Nah, ini dia sang bidadari ya. Nah, ada sepasang bidadari yang harus kita muliakan dan ini adalah sang bidadarinya Bos Mondol ini. Alhamdulillah sudah dimuliakan. Nah, Jesse sekarang sudah parkir di dalam. Udah ready ya. Nah, kesan dan pesannya bagaimana nih? Biar menjadi inspirasi bagi teman-teman semua. Ah, yang pasti senang. Iya. Terus pasti. Terima kasih dong sama sang suami. Udah mengucapkan. Terus masa cuma itu aja, gimana dong? Disun sudah belum? Saya pengen lihat ini terima kasihnya tuh gimana disun dong. Rahasia nanti aja di dalam kamar. Tapi apa, mungkin ada satu hal yang perlu disampaikan. Nah, ini penting sekali. Apalah gitu. Apa ya? Apa sih, aku bingung. Pokoknya planningnya udah tercapai. Kalau nggak salah dulu pas panen nanya Januari ya. Alhamdulillah ya. Emang Januari ini udah terlaksana. Ya, kira-kira apa nih? Apa ya? Aku bingung sih. Kenapa nggak usah bingung? Ada cita-citanya udah tercapai. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah gitu aja. Oke, semoga udah semakin berkah ya. Ya, amin. Rezekinya semakin berlimpah. Jangan lupa tetap kita selalu berbagi gitu kan. Itu pasti. Begitu ya, Pak ya. Gimana ya, mendapat kesan panjenengan? Oh ya, bagus saya gitu. Bagus ya. Perlu ditiru. Perlu ditiru ya, alhamdulillah. Perlu diikutin sama orang-orang yang sudah sukses. Alhamdulillah gitu ya. Pasti itu. Apalagi, Pak, nih? Sudah gitu deh. Oh, gitu aja. Iya. Oke, terima kasih, Pak Sinten? Mirda. Pak Mirda. Pak Mirda ini adalah dulu yang mijitin saya saat saya mabuk. Bukan mabuk. Saya pokoknya tumbanglah saat nyetir ke pinggir. Pak Mirda, terima kasih banyak. Masih ingat ya Pak Mirda. Sejarah kita diawali dari sana ya. Betul. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Andri. Terima kasih atas guru besar saya, ya, guru Pak besar kita, Pak Subandri. Alhamdulillah, berkat ya, ilmu-ilmunya para guru-guru saya, alhamdulillah kita bisa sukses dan semoga teman-teman yang ikutin ini juga sukses tanpa ada rintangan apapun. Amin. Kalau ya Rabbal Alamin. Mimpi teman-teman belum tercapai, jangan rubah mimpinya. Tapi rubah strateginya. Aduh, kita sayang, bisa ya, sampean lebih bisa. Alhamdulillah. Itu saya lihat di truknya Pak DM itu. Betul itu. Ya, alhamdulillah, terima kasih Pak DM juga udah menginspirasi ya. Alhamdulillah. Gitu Pak Mirda ya? Iya. Oke, sekian. Gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sejarah nih. Iya.
2021. Jam berapa? Ini mau nyampe. Jadi saya ingat ada salah satu buku dari Ipo Santoso yang kalau nggak salah itu ada 7 keajaiban rezeki. Nah, salah satunya adalah muliakanlah sang bidadari. Nah, bidadari kita ini ada 2. Nah, bidadari kita ini yang pertama adalah ibu kita dan kedua adalah sang istri. Dan alhamdulillah beliau sudah memuliakan kedua-duanya lah, termasuk sang istri minta jas. Kalau tidak salah kemarin pas panen terakhir bilang Januari. Alhamdulillah Januari memang sudah terbukti. Nah, jadi muliakanlah sang bidadari ya. Alhamdulillah. Ini udah betul-betul melaksanakan dari buku Ipo Santosa itu gitu. Muliakanlah sang bidadari. Sukses terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.